Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment, ketemu kembali bersama saya Ari Restiana. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya masih bisa melanjutkan kembali petualangan saya, perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan dan juga pedesaan ya, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Tapi sebelum saya berlanjut berpetualang, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Baraya FHR dimanapun berada, yang selalu setia menemani perjalanan saya. Mudah-mudahan Baraya FHR selalu diberikan kesehatan, panjang umur, digembangkan dalam mencari rezekinya, serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, Baraya FHR, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sampai di kawasan Kabupaten Garut. Ini tuh tepatnya berada di Desa Mekartani ini kalau nggak salah ya. Cuman kampung yang akan saya tuju, terus terang saja ini saya belum tahu nama kampungnya apa. Cuman yang jelas kampung yang akan saya tuju sekarang ini adalah salah satu kampung terpencil yang berada di kawasan Kabupaten Garut. Nah, oke, buat para pera yang penasaran, ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Oke, Baraya FHR saya mulai nih ya perjalanan untuk menyusuri salah satu kampung terpencil yang berada di kawasan Kabupaten Garut. Ini tuh tepatnya berada di Desa Mekartani ini ya kalau nggak salah. Cuman untuk kecamatannya itu nggak tahu ini masuk di kecamatan Singajaya atau kecamatan mana ya. Dan pas saya jalan ke sini bikin pembukaan video, saya sedikit agak kaget dan juga bisa dikatakan kagum nih ya. Walaupun ini jalanan ke pelosok atau ke kampung terpencil, tapi jalanannya sini ini udah ditembok seperti ini ya. Tuh, udah dipasangin paving block. Padahal ini jalanan hanya baru bisa dilalui oleh motor saja. Dan saya ngelihat ke arah sebelah kiri sini, saya ngelihat pemandangan bukit-bukit yang cukup tinggi, karena memang Garut ini sangat-sangat terkenal ya kawasannya ini dengan kawasan yang sangat luar biasa. Nah, kawasan perbukitannya terus juga terkenal dengan kesuburan tanahnya. Dan terkenal juga ya dengan keramah tamahan warga masyarakatnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa sampai ke kawasan sini, Mbak. Ini yang biasa saya di Kabupaten Tasik. Ini sedikit saya agak melangkah ke kabupaten tetangga Tasikmalaya, yaitu Kabupaten Garut. Dan kebetulan saya sampai di kawasan sini. Jadi kalau untuk jarak tempuh dari pusat kota Tasikmalaya ya sampai ke sini itu memang cukup jauh. Ini berjarak kurang lebih sekitar 70 kilometeran ya ada. Dan lebih jauh lagi ini dari pusat kota Garutnya. Mungkin bisa sampai sekitar 80 kilometeran nih. Dengan waktu tempuh ya kurang lebih sekitar 3 jam setengah sampai 4 jam. Oke. Oh, dan di sebelah sini saya ngeliat nih ada rumah, salah satu rumah warga tuh di bawah sini. Tapi kelihatan sepi. Nah, dan saya sekarang mau menuju langsung ke bawah karena saya ngelihat di bawah juga masih banyak perkampungan warga. Tuh, turun ke bawah ini perkampungan cukup luas Baraya, dan di bawahnya itu ada salah satu sungai yang cukup besar dan cukup terkenal di sini. Kalau dari sini belum terlihat, yaitu Sungai Cikaengan. Nah, jadi buat para yang penasaran, ikutin terus nih ya perjalanannya sampai dengan selesai ya. Nah, oke, para YPR, saya sudah mulai masuk di kawasan perkampungan warga nih ya. Salah satu kampung terpencil yang berada di kawasan Kabupaten Garut. Jadi seperti inilah ya suasana di siang hari.
Jadi di sini saya ngelihat suasananya itu saya rasakan benar-benar sunyi sepi ya. Karena biasanya nih ya warga masyarakat kalau di pedesaan, di perkampungan jam-jam segini itu memang mereka itu sibuk di kebun ataupun di sawah. Dan tidak jauh dari kampung sini ya Mbak Raya, ini ke bawahnya itu ada salah satu sungai ya yang cukup terkenal, cukup besar juga, dan juga sungainya ini cukup panjang, namanya itu Sungai Cikaengan. Ya, jadi Sungai Cikaengan ini itu adalah salah satu sungai pembatas antar dua kabupaten juga ya, antara Kabupaten Garut dan juga Kabupaten Tasik. Dan saya ngelihat di sini ya, seputaran sini itu pesawahannya sudah kering banget. Ini lama banget kayaknya di sini itu tidak diguyur hujan. Dan ini suasana rumah-rumah warga di sini ya. Jadi saya dari tadi keliling ini saya gak ngelihat ini ada orang gitu. Jadi saya gak tahu kalau kampung sini itu namanya apa gitu. Tuh, jadi masya Allah ya. Ini suasana perkampungannya benar-benar sunyi sepi. Mungkin kalau saya berkeliling di sini sore hari, pasti nih di sini akan banyak orang gitu. Cuman saya sangat menyayangkan banget nih ya kalau kemarau panjang nih, aduh ngelihat sawah di sini, masya Allah kering semua, dan ngelihat tanah-tanahnya pun pada pecah gini tuh. Dan ini, aduh, ini di depan saya ngelihat di sini ada pohon mangga nih, aduh. Pas saya keliling di siang hari ini cocok banget ini ya ngerujak mangga. Oh, jadi ini nih, kampungnya lumayan besar dan banyak bangunan yang sudah permanen juga. Seperti ini yang ada di depan saya ini ada masjid ya. Masjid, dan kayaknya ini adalah bangunan terakhir atau bangunan paling ujung yang berada di kampung sini. Oh, dan ke bawahnya kita udah bisa melihat langsung sungai dan juga pesawahan ya. Masya Allah. Tuh, beraya lihat ya seputaran sini ini di belakang kampung ini. Saya ngelihat pemandangannya, masya Allah, ini cukup ajib banget beraya. Apalagi ini kalau suasananya pas lagi cuaca normal ya. Ini akan terlihat indah banget Baraya. Jadi sungainya di sini ada, bukitnya ada, pesawahannya pun luas. Dan saya ngelihat ini yang di depan saya ini ada kolam. Tapi ngelihat di sini airnya itu masih normal ya kalau sini. Tuh, masih airnya itu masih banyak seperti di dalam bak-baganya WC-nya tuh. Saya ngelihat airnya masih mengalir. Dan yang saya penasaran ini sungainya ya. Dari sini kita bisa ngelihat untuk sungainya pun saya ngelihat ini airnya sudah berkurang ya. Karena saya sering juga bermain ke Sungai Cikaingan sini. Kalau lagi cuaca normal ya, apalagi di musim hujan ini airnya itu debit airnya cukup besar sekali beraya. Tapi pas saya ke sini, dan ini sih baru pertama kali saya datang ke kampung sini, saya ngelihat airnya udah berkurang. Dan yang saya bikin terkenang itu saya ngelihat di sini nih. Banyak banget di sini kalau kata orang Sunda mah ini tuh kolecer ya atau kincir tuh yang dari bambu. Jadi kalau saya berkeliling sudah jarang-jarang ya nemuin seperti ini nih. Baling-baling bambu, masya Allah. Tuh, dari sini kita sudah agak bisa melihat agak jelas ya ini sungainya. Dan saya sangat penasaran, saya pengen ke bawah. Dan di sungai saya ngelihat ada orang juga yang lagi beraktivitas. Kelihatannya ini di depan ada yang lagi mancing tuh. Masya Allah. Ini saya keliling di tengah hari udah pengen nyebur saja Baraya, aduh, udah pengen renang, pengen ngojai saya di wahangan nih.
Oke lah, saya turun. Ada juga tuh yang lagi ngejala ikan kayaknya ya. Aduh, Masya Allah. Nah, kelihatan ya, walaupun ini airnya sudah agak surut, sungainya itu masih terlihat dalam. Oke, Baraya, jadi sekarang saya turun ya ke bawah. Saya pengen ngelihat lebih dekat lagi. Dan kalau memungkinkan saya pun pengen renang ini lah, pengen mandi di sungai sini ya. Oh, ini jalanannya unik ya, ini pakai kayu tangganya. Dan saya ngelihat nih sawah-sawahnya, Masya Allah, ini pecahan-pecahan tanahnya ini gede-gede banget, Baraya tuh. Ini saya takutkan ini kalau nantinya pas musim hujan atau turun hujan biasanya terjadi longsor nih ya kalau udah pada pecah begini. Nah, ini saya sudah bisa ngelihat lebih dekat lagi sungainya ya. Jadi suasananya ini cukup betah. Dan memang airnya sekarang sudah benar-benar surut ya. Masya Allah. Ah, ini mah enak banget nih kalau ngojai di sini Baraya. Renang di sungai. Tuh. Atau kita nongkrong ya di atas batu-batu gede sini nih. Benar-benar Baraya ini pemandangan Cihuy banget. Raya akhirnya sampai juga nih ya di depan Sungai Cikaingan. Nah, Sungai Cikaingan ini adalah salah satu sungai terbesar yang berada di kawasan Kabupaten Garut, Baraya. Dan sungai ini bisa menjadi salah satu sungai pembatas antar dua kabupaten juga ya, Kabupaten Tasikmalaya dan juga Kabupaten Garut. Cuman posisi sungai ini memang berada di kawasan Kabupaten Garut. Coba ini airnya tuh. Au. Jadi benar-benar ini ajib ya. Oh, jadi lihat ke arah sana. Jadi sungainya ini memang di banyak sekali bebatuan-bebatuan gede. Tuh. Ah, seperti salah satu contoh yang ini nih. Tuh, jadi bebatuannya ini cukup besar di sini. Dan saya mau ngelihat ke arah sebelah sana. Jadi saya ini udah kepengen nyebur Baraya. Pokoknya mah ini sungai sangat-sangat menakjubkan ya. Jadi walaupun di musim kemarau, Alhamdulillah ini sungai ya airnya itu masih cukup gede. Nah, perbedaannya jadi kalau lagi di musim hujan, jadi kita ini gak bisa jalan-jalan di area sebelah sini nih.
ya, karena airnya gede. Nah, jadi, aduh, saya udah pengen cuci muka nih. Saya pengen cuci muka dulu. Udah kepanasan dari tadi, aduh. Banget bener, sumpah Baraya ini seger banget asli, luar biasa pokoknya mah ini sungai, aduh. Dan saya sangat takjub banget dengan pemandangan ke arah sana. Kita ke sana kameramen, ya. Kita ke sana, yuk. Saya pengen ngeliat ke arah sana karena pemandangannya dijamin masih cuy. Tuh, jadi kita bisa jalan nih. Kalau lagi musim kemarau ini kita bisa jalan di sini. Cuman kalau lagi musim hujan, karena kelihatan ya bekas airnya nih ada dari di sini. Nah, kalau musim hujan airnya itu bisa sampai segini, bahkan bisa di atas batu sini. Gitu. Jadi musim kemarau ke sini bisa jalan-jalan ya di tengah-tengah sungai. Saya pengen nyantai di parkir sana tuh. Wow. Benar-benar mantul. Kameramen lihat sebelah sana. Pemandangannya masya Allah. Ini benar-benar cihoy banget Baraya, aduh. Masya Allah. Keren, keren. Dan posisi perkampungan yang tadi itu di atas sana. Tuh. Jadi warga di kampung sini tuh gak jauh ya, kalau pengen ke sungai itu tinggal turun. Tuh, jadi langsung udah bisa ngelihat sungai yang cukup indah di sini. Aduh, dengan bebatuan yang luar biasa. Tuh. Dan ini area sebelah sini nih agak dalam tuh. Kelihatannya dari airnya nih. Pokoknya mah Baraya ini benar-benar sangat-sangat luar biasa keindahan panorama alam pemandangan yang ada di kawasan Kabupaten Garut sini. Jadi ini itu keindahan yang benar-benar tersembunyi Baraya. Nah, oke lah buat Berper, terima kasih nih ya telah mengikuti perjalanan saya sampai di kawasan Kabupaten Garut. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.